Ya teman-teman ya, jadi kita nembusnya ke tambang pasir teman-teman, jauh sekali ya. Saya nggak nyangka bakalan tembus ke sini, cuman ya di sini jauh sekali teman-teman ya. Wow, perjalanan yang cukup melelahkan. Halo teman-teman petualangan, jumpa lagi kembali bersama saya di channel Barandai Adventure. Hari ini saya akan mengantar teman-teman kembali untuk berpetualang dan mancing di alam liar. Oke teman-teman, sebelum kita mancing kita harus cari cacing dulu teman-teman ya. Jadi saya butuh cacing sekitar 30 atau 20 buah untuk menemani mancing saya dari jam 4 ini. Mungkin sekitar jam 7 atau jam 6. Jam 6 lewat lah teman-teman ya. Jadi kita harus selesai dan langsung pulang ke rumah. Jadi hari ini tujuan saya adalah menelusuri spot-spot yang kemarin dan mencari spot-spot baru. Oke teman-teman, bagaimana petualangannya? Tetap ikuti channel saya di Barandai Adventure. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan juga komentar di channel saya. Semoga channel ini bisa berkembang dengan maju. Amin ya rabbal alamin. Doakan teman-teman. Salam petualangan, salam mancing, dan salam berburu. Oke teman-teman, kita langsung aja cari cacing. Sampai spot teman-teman, ini spot mancing kita ya, sampai ke bawah jurang sana. Ini nanti saya bakalan pancing ya. Ini teman-teman ya, ini spot favorit mancing kita. Itu kita datang lagi hari ini, kita bakalan mencoba kita kembali ya. Coba aja ikan ini masih tetap ada, jadi kita kemarin pancing kita dulu teman-teman ya, sebelum kita taruh di spot kita benerin dulu bagus-bagus ya. Nanti kita bakalan ke bawah lagi, tapi saya mau lewat atas, saya tidak mau lewat semak-semak lagi teman-teman, itu terlalu semak lukar. Jadi teman-teman ya, saya mau langsung aja pancing, langsung cacing dan langsung lempar ke spot ya, tanpa bertele-tele, karena hari saya lihat sudah semakin sore ya, sudah jam 4-an, jadi kita sembari ngejar waktu juga. Karena kalau terlalu sore jalan gelap. Thank you.
ini karena kemarau airnya begini teman-teman, jadi airnya cetek nggak dalam ya. Kalau dalam enak. Ini ya teman-teman ya, jadi strike perdana kita nih di tempat yang kemarin ya. Jadi di sini langganan banget teman-teman, di bawah batang kayu. Jadi strike wader ya, wadernya lumayan besar teman-teman, lumayan bagus ya. Dan ini mantap sekali ya. Wow, ini strike perdana teman-teman. Nih, jadi saya bakalan cari plastiknya dulu ya, karena saya nggak bawa plastik. Saya nggak kabur kameranya ini, saya nggak tahu kenapa. Mantap ya. Oke, kita cari plastiknya dulu teman-teman. Oke, jadi sebelum saya cari plastik, saya bakalan pasang dulu umpannya. Jadi biar ada tungguan gitu. Kemudian teman-teman ya, strike perdana kita ikan wader. Jadi memang di sini kalau makan benar-benar lapar ikannya teman-teman. Jadi kalau lapar benar-benar ikannya makan gitu, baliknya. Mantap sekali. Oke, kita pasang dulu sebelum kita pergi cari plastik. Oke teman-teman, strike mantap wader. Ya teman-teman ya, jadi kita nembusnya ke tambang pasir teman-teman, jauh sekali ya. Saya nggak nyangka bakalan tembus ke sini, cuman ya di sini jauh sekali teman-teman ya. Wow, perjalanan yang cukup melelahkan. Jadi saya dapat nggak terlalu banyak teman-teman. Saya dapat sekitar berapa ya, sama ikan-ikan kecil tadi nih teman-teman. Tapi kok hilang, nggak ada gitu. Ada 2-3 ya sama ikan kecil. Oke, kita masih lanjut. Ya teman-teman ya, jadi ini adalah kubangan yang mana ini adalah di tambang pasir ya. Jadi ini tempat kubangan kerbau teman-teman. Ini nggak dalam ya, cuman kayaknya berlumpur. Dan sudah pasti kalau untuk ikan, mungkin di sini ikan-ikan gabus atau ikan lele, cuman nggak mau makan kayaknya tuh teman-teman ya. Jadi gede banget tuh, cuman nggak mau makan ikannya. Kelihatan banget kalau di sini banyak ikan, cuman ya gitu
nggak tahu kenapa ya. Nih airnya dia berlumut-lumut kayak gini nih. Nih ikan lele sama ikan gabus seneng banget kayak gitu. Itu pancing kita di sana ya. Cuman belum apa, belum ada reaksi untuk makan. Kayaknya harus sabar nunggu. Tapi kalau nggak juga, saya bakalan berangkat tempat lain lagi. Oke teman-teman ya, jadi kita tinggalin tempat ini ya. Kita beralih ke tempat lain dulu. Wow, bagus banget teman-teman. Ini tambak pasirnya, tambak pasir lama ya. Bisa bakalan naik. Capek juga kali. Perjalanan itu jauh sekali. Lihat teman-teman ya, ini bahaya sekali kalau berdiri di pinggir ya. Jadi kita harus pergi.